Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Langsung aja kita akan praktekkan cara mendeteksi logam atau besi menggunakan smartphone. Caranya adalah download aplikasi All Tools yang ada di Play Store. Aplikasinya yang ini dengan logo A. Kemudian setelah kita download, kita buka aplikasinya. Setelah itu kita klik next. Kemudian create. Oke, di sini ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sangat bermanfaat. Secara gratis kita bisa menggunakannya. Nah, dikarenakan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara mendeteksi besi menggunakan aplikasi ini. Oke, kita scroll ke bawah. Kita cari Measure Tools, kemudian kita klik Metal Detector. Klik. Setelah itu, kita klik Got It. Nah, di sini kita bisa menggunakan suara jika mendeteksi besi. Oke, kita klik di sini, make sound. Kemudian kita dekatkan HP kita ke objek ya yang akan dideteksi. Saya akan coba dulu ke gagang pintu. Ternyata berfungsi ya, ada kadar logam atau besi. Coba ke behel motor gimana? Kenapa di behel motor tidak berfungsi ya? Apakah behel motor ini tidak terbuat dari besi? Coba ke knalpot. Ternyata di knalpot ini juga tidak berfungsi. Mungkin ada sesuatu atau kadar yang kurang. Nah, kalau di mesin ini sangat berfungsi dengan baik. Agar aplikasi ini berjalan dengan baik, HP kita harus sudah support magnet ya, sensor magnet. Cara ngeceknya di aplikasi sensor box. Apabila beberapa sensor termasuk sensor magnetik aktif, semua aplikasi yang ada di All Tools bisa kita gunakan.